Ianya bertujuan untuk melancarkan suatu kempen yang namanya kempen Tak Nak Judi. Kita mengambil keputusan bahawa kempen ini penting kerana kita nak menyebarkan kesedaran yang bersungguh dan serius bahawa judi ini adalah suatu yang tidak bermanfaat sama sekali, baik dari segi ekonomi, baik dari segi institusi sosial, baik dari segi keluarga. Kita sudah berbahas dengan semua pihak dan ternyata semuanya bersetuju bahawa kita harus melancarkan dan menggerakkan usaha daripada rakyat sendiri supaya akhirnya yang dipanggil musibah judi ini betul-betul difahami, dan dengan penguatkuasaan yang berkesan daripada kerajaan akan memungkinkan kita menjayakan akhirnya negara ini akan berada dalam keadaan yang disebut sebagai bersih daripada judi. Kita memang berpendirian bahawa penting sekarang bukan untuk kita membuat satu gesaan memansuhkan serta-merta. Kita tahu ini ada ada persoalan yang perlu kita bahas sama-sama. Sebab itu kita mengambil sikap yang penting sekarang ini ialah kita mendidik kesedaran ini. Kita menunjukkan bukti-bukti dan juga semua pengalaman mereka yang telah terlibat dengan judi. Apa kesannya kepada keluarga? Apa kesannya kepada ekonomi? Apa kesannya kepada budaya? Ini yang kita nak tekankan. Adapun judi yang sampai melibatkan kanak-kanak dan belia, yang itu kita sama sekali tidak akan kompromi. Sudah sampai masanya generasi muda mesti dibersihkan daripada judi, dan sebarang lesen judi yang berkaitan dengan judi yang membolehkan anak-anak, kanak-kanak, belia terlibat dengan judi, kita mesti hentikan serta-merta tanpa kompromi kerana ini melibatkan kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa. Persoalan yang lain, kita bercadang untuk mengadakan kesedaran itu. Jadi saudara, lihat semua gabungan daripada NGO, kita ada 60 NGO yang bersama dengan Gerakan Rakyat Membantah Judi, akan kita panjangkan mula daripada hari ini, yang hadir lebih kurang dalam 3 atau 4,000, ini sudah mewakili sebahagian besar daripada masyarakat yang datang daripada seluruh pelosok negara. Dan mereka telah menyatakan sokongan untuk menjadi penggerak kepada yang disebut sebagai judi yang akan menjadi suatu agenda yang perlu kita bersihkan daripada negara ini. Kita bersedia untuk berunding, kita bersedia untuk bersama-sama dengan mana-mana pihak untuk kita berbincang bagaimana ini harus dilaksanakan, termasuk kerajaan. Kita minta semua ahli parlimen, baik daripada kerajaan ataupun yang bukan kerajaan, yang bakal kerajaan, semua ini akan kita ajak berbincang bahawa ada caranya untuk kita menanamkan kesedaran ini. Yang satu yang saya ingin peringatkan, bahawa kita tidak akan terima mana-mana pemimpin daripada mana-mana pihak yang nampaknya lebih memberi kecenderungan dan keutamaan kepada mereka yang sudah jelas mengaup keuntungan yang luar biasa ini, yang mengsengsarakan rakyat. Mereka harus memisahkan, kerajaan harus memisahkan diri daripada kecenderungan untuk menjaga kepentingan orang-orang ini. Kita tahu ada pemimpin negara, bekas pemimpin negara yang nampaknya celupar mulutnya mengatakan bahawa kita mesti lulus. Padahal ini hanya untuk menjaga kepentingan pihak ini, pihak yang segelintir yang kita rasa tidak relevan kepada rakyat. Jadi itu yang kita ingin cadangkan dan kita akan laksanakan mulai daripada hari ini. Terima kasih. Follow up daripada pihak GNG sendiri untuk kempen ini diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Mungkin akan ada roadshow dan sebagainya. Kita merancang untuk memperkemaskan gerakan GMJ ini di peringkat kebangsaan. Kita akan mula bergerak untuk mengadakan GMJ di peringkat negeri dan kalau boleh sampai ke peringkat daerah. Dan dengan kerangka ini kita akan lanjutkan daripada aktiviti yang daripada grassroots sampailah kepada peringkat atasan. Kita ada program yang kita nak cadang mendidik kesan judi kepada golongan generasi muda, kepada kaum ibu, kepada golongan profesional, kepada pekerja-pekerja kelang, kepada buruh-buruh kasar. Jadi ini yang kita akan buat sepanjang tahun dan menjelang tahun-tahun akan datang supaya semua kempen ini melalui poster, ceramah dan kita mengedarkan risalah akan kita lakukan daripada tahun ini sampai tahun depan. Adakah GMD yakin kerajaan akan terima kempen Tak Nak Judi ini? Kalau dia tak terima, dia tolak rakyat dan kita akan tolak dia. Tolak macam mana? Tolak macam suara ini, kami tolak, beri jati. Dia kata dia nak dengar suara rakyat. Dia kata rakyat diutamakan. Inilah suara rakyat.
Ya, dalam hal ini dia nak dengar suara rakyat, baik kita berikan jawapan, ini suara rakyat. Tapi dalam banyak hal, rakyat menyebut tentang korupsi, rakyat menyebut tentang penyelewengan. Di sini dia tidak bersungguh-sungguh. Jadi saya rasa ada ketidaksungguhan yang ditunjuk oleh pihak kerajaan. Dan kali ini kita nak pastikan mereka tidak bermain dengan kata-kata. Analisis judifikan tu yang diumumkan dalam suara MT, tapi dalam kabinet masih belum diumumkan. Belum lagi. Itu yang kami masih tunggu. Kami rasa kesal bahawa tidak layak Perdana Menteri hanya mengumumkan selepas Majlis Tertinggi UMNO, kerana kerajaan bukan hanya UMNO, kerajaan ialah sebuah kerajaan dan mesti datang daripada keputusan Menteri Kabinet. Dan kami sudah hantar kepada Perdana Menteri supaya memberitahu bahawa ini keputusan Kabinet, bila diputuskan, tarikh bila. Tetapi sampai sekarang surat kami tidak dijawab. Bagaimana plan pihak DNG pada asalnya ingin hantar memorandum kepada pihak istana negara, tapi tidak diteruskan hari ini? Ya, kita akan berbincang semula, kerana setelah dinyatakan penarikan ini, kita akan melihat balik apakah perkara yang boleh kita minta Seri Paduka Berniaga yang di-Pertuan Agong untuk juga menyokong rakyat supaya persoalan judi ini dapat diambil tindakan serius oleh kerajaan dari segi kempen kesedaran, dari segi penggubalan undang-undang. Saya kira kita masih lagi ada peluang untuk kita memikirkan apakah memorandum itu masih lagi boleh kita hantar dengan perubahan-perubahan yang kita akan tentukan. Apa pendapat JMJ tentang sebagian kerajaan negeri yang memasukkan lesen kerajaan premis? Kerajaan yang memasukkan premis judi ini satu benda yang wajar. Artinya kalau kita tengok Kelantan sudah berapa tahun tidak ada premis judi, tidak dibenarkan sama sekali. Jadi kerajaan negeri yang lain yang mengikuti, saya kira wajar, kerana tidak menjejaskan ekonomi Kelantan. Jadi kita menyokong, JMJ melihat ini harus dicontohi. Bagi kerajaan negeri yang masih belum, harus melihat kesannya, kerana rakyat kalau ditanya kepada sesiapa, majoriti mengatakan mereka tidak mampu. Saya minta supaya negeri lain daripada negeri yang telah mengisytiharkan turut bersama dan mengikuti contoh itu. Okey. Yalah, suara saya salam nak sebut salam satu lagi tu saya tak reti. Jadi suara nak apa ni? Reformasi juga ni, judi. Yang mana dia akan menjadi kesan? Ya, istilah reformasi ini bukan istilah hanya perkataan rakyat atau parti. Reformasi ini adalah istilah yang murni yang dibuat oleh pelbagai negara yang lain, bahawa kita nak reform. Reform dalam budaya, reform dalam pendidikan, reform dalam politik. Jadi saya kata reform ni reform yang perlu, iaitu ni reform budaya kan, reform sosial yang kita nak gerakkan, bukan saja reform politik, walaupun kita tahu reformasi politik ini sangat penting. Saya ingin peringatkan, kalau kerajaan serius, contohnya walaupun tidak berkesan, tak nak rokok, mereka berbelanja sampai hampir 100 juta dulu. Dan kenapa ini mereka masih berlengah-lengah? Kita rasa harus memberikan tekanan yang sama. Jadi mesti ada anjakan kesungguhan daripada pihak kerajaan tentang isu judi. Saya pohon media juga beri kerjasama, kempenkan, dedahkan masalah yang ditimbulkan oleh judi kepada keluarga, isteri, anak-anak yang menderita. Kalau media boleh bantu kempen haram dadah berbahaya, rokok berbahaya, judi ini mungkin orang tak nampak bahayanya. Kalau kita kaji lagi, memang berbahaya, bahayanya sama dengan rokok, dengan dadah dan sebagainya. Jadi kami minta media membantu dalam kempen ini. Pandangan tentang media yang promosi dan usaha-usaha itu tadi wakil kita dah menyatakan, itu langkah pertama yang boleh dibuat. Jangan keluarkan keputusan judi dalam akhbar. Itu langkah yang media boleh bantu untuk membenteras supaya judi ini tidak semakin berleluas. Sebab dia bercanggah ketika mana satu mesej kita kata adanya kesan negatif judi, tapi dalam masa yang sama kita menunjukkan keputusan-keputusan loteri, keputusan 4 digit ini maknanya media akan menunjukkan mesej yang konflik. Jadi kita membuat pendirian media, hentikan ini semua media. Bagaimana pula kalau ada pihak media yang dikongkong oleh kuasa-kuasa tertentu yang masih lagi degil dengan menyebarkan keputusan parti dan sebagainya, apa tindakan JMJ terhadap media? Kita akan teliti bagaimana kita boleh buat. Kalau kerajaan tidak mau tuntut, kita akan bersama dengan rakyat, barangkali kita melancarkan boikot kerana ini serius. Tapi kita akan bincang apa cara. Kita bersedia untuk berbincangan media dengan pihak pemilik media untuk berbincang.
supaya dia dapat lihat kesan daripada dia menyokong dengan cara itu. Itu boleh kita putuskan kemudian. Ya. Jadi kalau tidak ada yang kita, saya pihak JMJ merakamkan banyak terima kasih kepada Saudara Iskandar daripada Ketua Angkatan Muda Dilan, daripada Ustaz Nasarudin, daripada Pemuda PAS, Ketua Pemuda PAS dan yang lain daripada NGO kerana dapat memberikan sokongan yang sangat baik. Kami telah menjemput pimpinan-pimpinan daripada UMNO, daripada MCA dan MIC untuk bersama, tetapi mereka tidak dapat hadir. Kita akan terus mendekati mereka kerana ini adalah isu yang cross borders, cross interest.